Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Hari ini kita akan bermain game PUBG Mobile. Oke, di sini saya akan coba buka Royal Pass. Dan berhubung di sini sudah reset season di season keempat, kita akan mencoba melihat hadiah-hadiah apa yang ada di Royal Pass ini. Sebelumnya saya juga pernah buka pass seperti ini, tapi di game sebelah, di game Free Fire, dan hadiahnya memang cukup lumayan keren-keren. Jadi di sini saya juga ingin melihat apakah PUBG Mobile hadiahnya juga sekeren game-game yang lain atau lebih keren malahan. Oke. Oke, sebelumnya kita harus isi UC dulu karena di sini saya belum ada UC, jadi kita harus top up dulu. Buat kalian yang bingung dan bertanya-tanya, kalau top up UC di mana? Saya top upnya di Koda Shop. Caranya gampang banget, kalian tinggal buka Koda Shop. Untuk linknya kalian cek di deskripsi. Kemudian kalian tinggal masuk ke PUBG Mobile. Setelah itu kalian akan diarahkan ke tab baru, dan di sini kita diharuskan memasukkan ID untuk login. Kita tinggal masukin dan klik masuk. Setelah itu kalian lihat ada beberapa pilihan pembayaran. Kalau saya rekomendasikan sih pakai GoPay yang lebih mudah, ataupun kalau kalian ada pulsa, kalian bisa pakai pulsa juga. Oke, dan setelah itu kita tinggal pilih berapa UC yang mau kita beli. Jadi saya pilih yang 5000 UC dulu. Kita tinggal langsung klik selanjutnya dan dialihkan ke tab baru lagi, dan muncul sebuah barcode. Nah, di sini kalian tinggal buka aplikasi Gojek, kemudian kalian tinggal klik pay dan scan barcode-nya. Kemudian kalian tinggal lanjutkan ke pay. Setelah itu kalian tinggal masukkan PIN kalian dan kita lihat bersama-sama langsung successful. Oke, untuk memastikan kita masuk ke in-game-nya dulu, apakah sudah masuk, dan ini dia 5400 UC sudah masuk ke akun kita. Gila, gampang banget secepat itu ya. Oke, karena kita ingin membuka semua level, jadi untuk 5000 UC ini nggak cukup, kita harus isi sekali lagi. Dan ini dia 10.000 UC. Wow, caranya sangat gampang dan mudah ya, gak pakai ribet, makanya beli di Koda Shop. Oke, kita akan langsung segera buka saja petinya yang 1.800 Elite Pass Royal Plus. Di sini kita bisa langsung naik ke level 26. Wih, mantap jiwa. Oke, kita lihat dulu hadiah-hadiah apa yang pertama kita dapatkan. Di sini ada skin senjata ternyata ya. Lumayan keren skinnya dan permanen tentunya, nggak seperti di Free Fire banyak yang trial. Oke, di sini kita dapat ini ya, emot tarian ya. Widih, kalian lihat. Widih, ya. Yeah. Yoi, asik bro, joget terus ya, dia goyang pantat anjay. Dan di sini kita lihat lagi dapat muka, berarti kita bisa ganti muka dong kalau gitu ya. Dan ada parasutnya juga, lumayan keren, ada huruf kayak petir gitu. Oke, kita lihat di sini kita dapat baju, tapi untuk yang karakter cewek ya, baju musim dingin. Kemudian kita dapat parasut. Widih, keren banget parasutnya tuh. Gambar beruang gitu ya. Keren banget. Dan ini yang terakhir level 26, kita dapat koin 1000. Oke, dan selanjutnya kita harus mengunlock semua level menggunakan UC, dan kita lihat berapa UC yang harus kita butuhkan untuk mengunlock satu level. Ternyata satu level itu 100 UC ya. Kita masih butuhkan 73 level, langsung kita klik saja. Oke, dan 7400 ya, 74 level, 7400, kita langsung purchase saja di sini. Wadaw, Elite Royal Pass rank 100.
Oke, kita dapat emot tarian lagi di sini. Mari kita joget-joget lagi ya. Gila, tuh. Lucu sih ya. Dan kita dapat lagi nih emot tarian nih. Kita lihat tarian macam apa ini ya. Waduh, dia bersih-bersih ini ketombe. Oke, dan ini dia ada AKM juga, skinnya keren banget. Dan kita lihat di sini ada skin panci. Wadaw, keren banget. Ini skin panci yang paling saya suka sih ya. Saya lebih suka bawa panci ya. Keren banget asli. Take my hand and we'll go away to a different place. Selanjutnya kita dapat baju set lagi satu. Dan juga ada skin UMP. Nah, ini senjata favorit saya juga, UMP. Lumayan ada skinnya, keren banget. Dan kita lihat dulu bajunya. Di sini keren sih bajunya. Dan di level 70 kita mendapatkan satu set pakaian untuk karakter wanita tentunya. Wih, mantap jiwa sih. Keren asli ini. Elite pass-nya enggak rugi. Kemudian kita dapat masker gas ini ya. Wih, keren. Ini merupakan salah satu item yang saya suka juga nih, masker ini. Dan di level 80 kita mendapat satu skin Tayo. Mantap, jadi kita bisa menggunakan Tayo dengan skin beruang ini ya, keren banget. Oke, selanjutnya kita akan mendapatkan sebuah emote tarian lagi di level 85. Lihat dia dancingnya, widih, kayak ala-ala Eropa gitu ya. Dan ini dia hadiah yang kita tunggu-tunggu. Satu set pakaian musim dingin di level 90. Matte Beer Set. Gila, keren banget GGW Pret. Akhirnya kita miliki juga kostum ini. Oke, dan di level 100 kita mendapatkan satu skin senjata QBZ. Ini nggak tahu senjata apa, saya juga jarang pakai senjata ini. Karena saya kalau main itu untuk jarak dekat saya pakai UMP, itu pasti. Kemudian kalau untuk jarak jauh saya lebih suka pakai SCAR ya. Tapi nggak tahu ini senjatanya bagus apa nggak, saya juga belum coba gitu ya kan. Oke, jadi inilah dia Royal Pass level 100. Hadiahnya sangat worth it banget, kalian wajib untuk beli. Di sini kalau saya lihat ada cashback UC-nya juga senilai 600 UC kalau nggak salah ya. Ini harga kalau kalian beli yang nggak plus itu kan harganya 600. Jadi kalian akan mendapat 600 UC untuk bisa dibeli untuk season berikutnya ya. Gila, worth it banget asli PUBG Mobile ini. Oke, selanjutnya kita akan coba setting-setting dulu deh bajunya. Kita akan ganti-ganti baju dulu. Oke, dan ini dia inventory kita, sudah banyak sekali itemnya. Dan ini dia baju cewek, kalau kita pakai nggak cocok banget, udah kayak benches nanti ya. Kita pakai yang matte beer aja nih. Waduh, GGW Pret nih matte beer ya, keren banget asli bajunya ya. Dan ini topinya dan maskernya kita pakai juga, agak nggak cocok sih ya, nggak masuk sih. Pakai masker, kemudian pakai baju musim dingin gitu ya, gak apa-apa, yang penting keren. Dan ini senjatanya kita lihat AKM, keren juga untuk skinnya. Ini yang hadiah terakhir ya, kita pakai yang terakhir aja nih, lebih keren kayaknya. Dan di sini kita lihat juga di crate-nya ada kotak biru yang kita dapat tadi ya. Kita lihat apa isinya, kita buka dulu deh. Tada, widih, banyak item permanen ternyata kita dapat. Apa nih, masker, ada tas juga ya. Waduh, keren banget itu. Coba kita lihat di sini parasutnya juga keren, warna coklat, gambar beruang gitu. Nah, ini dia tasnya, tas camping. Widih, mantap jiwa, ini cocok banget sih tas camping.
Dan kita lihat di sini ada roasted chicken event dan ada helm yang ada gambar ayamnya, keren banget, cuman harus ditukar dengan 400 ayam panggang. Di sini ayam panggang kita cuma 7. Oh, oke, no. Untuk mendapatkan ayam panggang kita harus membuka Lucky Chicken Crate ini ya. Kalau kita lihat dulu isinya apa sih di peti Lucky Chicken Crate ini, ada satu ayam juga ternyata. Oke, sudah 8 ayam kita, masih ada satu kotak. Mana dia? Mana? Nah, ini dia, kita buka lagi. Kita lihat. Waduh, cuma dapat satu. Berarti kita harus coba membeli Lucky Chicken Crate ini ya. Kita coba beli 10 dulu. Saya masih penasaran apa sih isi kotaknya, apakah satu kotak hanya satu ayam panggang apa bisa lebih gitu. Kalau hanya satu ayam panggang berarti kita harus beli 400 kotak dong. Waduh, bisa bangkrut kalau gitu ya. Coba kita lihat dulu. Dan ternyata satu kotak hanya satu ayam panggang. Sayang sekali, Bung. Oke, teman-teman, jadi ini adalah dia sesi bakar-bakar UC ala VE Gaming pada hari ini. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Jangan lupa kalian like sebanyak-banyaknya. Kalau tembus 3000 like, saya akan lebih rajin-rajin untuk membuat konten-konten PUBG Mobile. Tentunya jangan lupa di subscribe juga channel ini supaya bisa 1 juta di akhir tahun ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.